Sonora FM. Saat ini planet di tata surya ada delapan. Dulu para ilmuwan menetapkan sembilan planet, tetapi setelah Pluto keluar dari daftar, kini menjadi delapan planet. Dilansir dari kompas.com, berikut fakta-fakta dari delapan planet yang ada di Bima Sakti. Empat planet bagian dalam yang paling dekat dengan matahari, Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars, sering disebut planet terestrial karena permukaannya berbatu. Sementara itu empat planet besar yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus disebut planet Jovian atau mirip Jupiter karena ukurannya yang sangat besar dibandingkan dengan planet-planet terestrial. Planet-planet itu sebagian besar terbuat dari gas seperti hidrogen, helium, dan amonia. Meski begitu, para astronom percaya beberapa atau semuanya mungkin memiliki inti padat. Jupiter dan Saturnus kadang-kadang disebut raksasa gas Sedangkan Uranus dan Neptunus, yang lebih jauh dijuluki raksasa es, itu karena Uranus dan Neptunus memiliki lebih banyak air di atmosfer dan molekul pembentuk es lainnya, seperti metana, hidrogen sulfida, dan fosfen, yang mengkristal menjadi awan dalam kondisi dingin planet, menurut planetary society. Sonora FM.